lagi di Antarsia. Nah, di video kali ini aku mau ngajarin kalian buat halus bias lagi, karena banyak dari kalian pasti subscriber aku yang suka sama konten-konten halu aku. Buktinya yang kemarin konten halu yang aku buat itu sekarang udah naik-naik terus viewersnya. Jadi aku buat lagi, kali ini aku pakai tema yang berbeda, yaitu video yang ada siluet-siluetnya gitu, kayak yang lagi viral di TikTok waktu itu. Cuman aku bawa konten ini dengan konten yang positif. Dan buat kalian yang suka sama konten aku yang kayak gini, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini serta share ke teman-teman kalian, buat teman kalian yang suka halu juga kayak aku contohnya, supaya ilmunya itu bisa tersebar buat kalian-kalian, dan supaya halu kalian juga makin lancar, makin mulus, karena halu dapat mengurangi stres. Oke, tapi jangan berlebihan ya halunya, tetap harus di jalur yang lurus dan positif. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Intinya hal pertama yang harus kalian lakuin tuh, kalian harus buat video kalian sendiri tapi gelap-gelapan. Walaupun gelap-gelapan, harus ada cahaya tetap di bagian korden-kordennya atau tirai. Lebih bagus kalau kalian pakai tirai yang transparan gitu. Terus kalian pikirin konsepnya kayak gimana. Kayak misal mau foto pose love, gandengan tangan, atau cuman hadap-hadapan. Intinya yang tetap wajar kalau kalian mau halu itu. Jadi contohnya kayak gini, aku buat banyak. Yang pertama tuh ada love gitu. Terus kayak ini, kayak love setengah. Ini buat banyak, nanti tuh secocoknya kalian aja mau kayak gimana. Ininya ngajinya tuh nggak harus badannya bener-bener plek kayak biasa kalian. Misal kalian itu mau pakai badannya siapa yang pas sama pose kalian, dipas-pasin aja. Nanti siluetnya tuh kayak digambar dulu guys. Yang penting mukanya tuh muka idol kalian, jadi kayak kelihatan. Nah contoh dramanya tuh kayak ya misal gini ya, lagi jalan. Nah lagi jalan tiba-tiba tasnya jatuh atau gimana, terus nanti ditolongin gitu. Terus nanti ada back soundnya yang terserah kalian lah, pokoknya kreasi sendiri gitulah. Yang ya sosial-sosial gak masalah sih, asal kalian masih tahu batas antara idol dan fansnya itu. Terus kalian buatnya itu yang banyak, biar kalau gak pas tuh kalian bisa cari yang lain tuh. Aku buat kalau gak salah ada 15 gitu, pokoknya mau yang idol beda-beda, supaya halu kalian tuh makin lancar. Jadi gak cuma kayak gitu-gitu aja halunya. Kita tuh harus memanfaatkan situasi dan kondisi. Nah terus tuh kalau udah, kalian bisa cari di Pinterest kayak foto-foto ulzang boleh, terus foto idol yang kalian mau ID juga boleh. Kayak misalnya ini ya, ini tuh katanya fotonya Jenu. Aku kalau lihat di Pinterest sih gitu, tapi aku nggak tahu sebenarnya, soalnya ini ademnya kan kesana. Nah ini nanti bisa dibuat yang aku berdiri love gitu. Terus kepalanya tinggal diedit aja, kepalanya idol yang mau kalian buat, tapi itu versi miring biar kelihatan gitu loh itu idolnya siapa. Terus ini kayak misal si Haechan lagi ngegandeng gitu, kayak tangannya kayak ngegandeng itu, ibaratnya bisa lah diedit jadi hadap ke kiri itu nanti. Terus tangannya ngegandeng tangan kalian tuh bisa juga. Ini sepinter-pinter kalian ngedit nih, juga ada mark. Terus ini juga ulzang, nanti diganti kepalanya bisa kan, cuman item-item doang gitu loh. Jadi kalian bebas berkreasi asal masih wajar. Tuh ini juga lebih gampang gitu loh. Terus tadi kan aku ada yang promise juga jarinya gitu. Nah ini kalau nggak ada, misal nggak ada foto idol yang jarinya kayak gitu, kalian bisa pakai foto kayak gini itu. Nah terus balik lagi kan buat akhirannya tuh, kalian pilih pose yang mana. Aku mau kayak gini, yang pose ini kayak gini. Terus bisa di spin. Terus kan ini di PicsArt gitu kan ya. Kita coba masukin screenshotan tadi di crop mau seberapa gitu. Ini kalau kurang terang nanti kalian bisa itu edit di Snapseed. Nah, misalkan ini udah ditambahin siluet gitu kan, kayak lagi mau megang tanganku. Terus nanti tuh kalian tergantung bias kalian siapa atau mau ngedit sama siapa, terserah. Itu kepalanya diganti aja sama siluet cowok yang kalian pingin gitu. Misal di sini aku mau pakai siluetnya Taehyung gitu, tapi nanti gambar sendiri doang. Nah terus dipasang, dipas-pasin aja gitu kira-kiranya. Ada yang mau kalian hapus gitu, ini kayak misalnya akhirnya kan kayak gini. Terus tuh nanti kalian gambar item gitu, kurang gede.
supaya nggak kelihatan item-itemnya bekas tadi, siluet kan. Nah, terus lanjut yang kepalanya Taehyung, dibersihin dulu guys itunya tuh. Terus nanti ininya kalian gambar sendiri lah. Terus ini kepalanya kurang sih, terus badannya juga kalau kurang kalian gambar sendiri. Thank you.
Terus kalau fotonya kalian udah jadi, videonya juga kalian udah pilih, kalian bisa satuinnya tuh di CapCut atau di aplikasi mana aja tergantung. Cuman kalau CapCut itu bagus buat kayak mixing gitu, jadi lebih estetik nanti gabunginnya. Ini lagunya aku ganti ya sama lagu biasa karena takutnya kena copyright. Nah ini aku udah ngedit, aku kasih efeknya itu ini dari awal kayak gitu. Nah terus bagian sini, nah kan jadi foto gitu. Itu aku pakainya yang efeknya itu, nah ini aku pakai yang shake dulu, yang bagian antara video sama fotonya itu di shake kayak biar geter gitu. Terus aku juga pakai yang di sini kayak yang di bagian dreamy itu, yang ini pink heart itu, ya itu terserah kalian sih, cuman kayak biar lebih so sweet aja gitu. Ini salah satu video dari aku gitu, semoga bermanfaat bagi kalian. Nanti hasil-hasilnya bakal aku share di ending video. Oke, cukup segitu aja tutorialnya dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga memperlancar halu kalian dan halu kita semua. Jangan lupa sebarkan video ini supaya yang lainnya juga tahu ya, trik-trik halu yang mulus. Tapi ingat buat kalian, jangan sampai halunya tuh menjurus ke hal-hal yang negatif dan tetap stay positif ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video.